Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stasiun Cibatu ada momen tidak terduga. Sekarang ini saya mau naik kereta api lokal Garut Cibatuan, tapi kayaknya masuk mah sampai Nagrek aja ya. Jadi memang di stasiun Cibatu ada lokomotif posko ya. Biasanya ada memang standby di jalur 4, tapi sekarang lokomotifnya hidup. Saya penasaran dan saya sempat tanya, ini lokomotif mau dinas kemana? Kirain ada kereta mogok atau gangguan, ternyata lokomotif ini akan dipulangkan menuju Bandung. Ya, bukan seruntulan, melainkan double traksi dengan kereta api lokal yang saya naiki, Komuter Line Garut 341. CC 203-9506 di Poinduk Bandung. Ini sudah hidup mesinnya dan pasti nanti akan maju ke arah barat dan disandingkan dengan rangkaian kereta lokal Garut Cibatuan atau Komuter Line Garut nomor KA 341. Jadi bakal ada momen ini, keren banget. Saya masih menunggu kereta lokal Garut Cibatuan, paling baru berangkat stasiun Pasir Jengkol. Kereta api lokal Garut Cibatuan atau Komuter Line Garut dari Garut tujuan akhir Padalarang saat ini akan masuk jalur 2 stasiun Cibatu, akan disandingkan dengan lokomotif posko yang mau balik. Jadi bakal ada momen penyambungan di sini ya. Posisi lokomotif SH arah Bandung. Kereta api lokal sudah berhenti jalur 2. Tinggal nanti kita masuk ke dalam rangkaian. Nah, ini lokomotif langsung langsir ya. Lokomotif CC 203 balik ke Bandung dulu. Biasanya kalau balik ke Bandung ini dia acaranya paling isi HSD ya, karena udah habis mungkin ya. Kan sering dipakai bolak-balik ke Ciawi. Ayo Pak. Nah, lokomotifnya dilangsir, nanti bakal disandingkan. Tadi masinis lokal dari Garut, Pak Sandi dan Pak Nunu ya, diganti karena di sini ada pergantian masinis. Lokomotif mundur, 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 mundur. Memang kereta lokal 341 ini memiliki kantong waktu yang cukup banyak di stasiun Cibatu ya kawan. Jadi ketika ada momen seperti ini tidak menyebabkan keterlambatan kereta. Ini juga
masih 5 menit lagi nih diberangkatkan dari Cibatu. Terus mundur. Proses penyambungan. Lokomotif yang belakang ini adalah CC 2017723 dan yang depan 20306. Oke, sudah disandingkan dengan lokomotif 201 rangkaian kereta lokal Garut Cibatuan 341 ya. Mantul, double loko. Dua lokomotif posisi SHSH sudah mengarah ke arah Bandung, tinggal menunggu jadwal keberangkatan. Lokal 3 menit lagi akan diberangkatkan ya dari stasiun Cibatu tepat pada pukul 06.20 menitan ya. Baik lokomotif depan dan lokomotif belakang itu ada masinisnya kawan. Kereta api lokal Garut berangkat stasiun Cibatu. Saya mah paling turun di Nagreg aja ya. Yang penting mah bisa mengabadikan nih. Dan memang penyambungan lokomotif double seperti ini itu langka ya kawan. Jarang-jarang kereta ditarik dua lokomotif. Kalau di D-frame mungkin udah sering ya, 2-3 lokomotif. Berangkat Cibatu, berhenti lagi di Lewigoong, Karangsari, Leles, hingga Nagreg. Kami hormati sekali kereta Lewigoong Waterline, kereta akan tiba dan berhenti di stasiun Lewigoong. Bagi Anda yang hari perjalanan di stasiun Lewigoong, cuma yang persiapkan diri periksa dan cek bagi barang buatan tepas tiga tidak tertinggal. Tadi satu langkah turun utamakan keselamatan diri Anda. Merapat stasiun atau halte Lewigoong. Bentar lagi bakal penuh. Lewigoong berhenti sebentar, setelah itu berangkat lagi, kembali berhenti di stasiun Karangsari. Berangkat stasiun atau halte Lewigoong. Masih sepi keretanya nih. Saya memang pengen liput lagi tuh, double lokomotifnya keren. Nanti di Nagreg saya turun, ketika berangkat saya abadikan. Kereta api lokal Garut Cibatuan atau komuter lain Garut masuk stasiun Karangsari. Berhenti lagi di Leles, tapi Leles saya skip aja. Nanti saya langsung abadikan di Nagreg, tempat saya turun di sana ya. Dan nanti kita akan abadikan double lokomotifnya, stasiun Karangsari. Kereta api lokal Garut Cibatuan saat ini sudah tiba dan berhenti di stasiun Nagreg. Saya turun di Nagreg, asli ini mah gak bohong. Iya turun, buktinya turun. Turun di Nagreg. Pak,
Stasiun Nagreg. Pengen nyebut ketinggiannya tapi takut sayang salah ini teh. Kereta api lokal Garut Cibatuan akan segera diberangkatkan. S35. Lanjut Cikuray, Pak. Dadah. Kang Adit juga tadi sama saya ngetrip dari Leles ya. Selamat jalan, selamat sampai tujuan kereta api lokal Garut Cibatuan. Dengan double lokomotif. Kang Israel mau ngapain sih turun di Nagreg? Turun di Nagreg aja deh ya. Nanti juga kereta itu bakal disusul sama saya. Oke, terima kasih yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.